Col. Weh, Cil. Ucil. Halo. Halo, Cil. Cuk. Yoi. Sini. Aduh, ntar aja deh. Kita mau masuk dulu deh ke dalam. Iya, ntar aja ya. Mentang-mentang punya rumah baru. Aha, bisa aja, Ucil. Iya, Cil. Nih, rumah kita ada AC-nya. Ntar aja, Cil ya. Kita mau ke dalam dulu ya, mau ngadem. Ntar deh, Ucil suruh om kenting deh. Suruh gosokin rumah kalian. Jangan, Cil, jangan. Mau ngapain sih? Iya, makanya sini dulu. Ngapain sih, Cil? Udah, yuk. Habis dari mana sih, Pak? Habis nyuri. Kalian nyuri? Udah Ucil larang, kalian jangan nyuri, kalian tetap nyuri. Enggak, nyuri angin. Yeah. Bener. Terserah kalian, Ucil nggak mau tahu. Kenapa nggak jadi masuk? Masuk. Aduh. Cil, kok lo gosong ya, Cil? Iya, Cil. Ucil senjata makan tuan. Maksudnya, Cil, Ucil bahasa keranjang di sini. Dan sekarang Ucil yang kena. Eh, anak-anak bapak. Kalau kita makan sampai di pulau senjata. Stop! Eh, noh, kalian lihat pohon depan kalian, itu pohon senjata namanya. Sekarang kalian pilih senjata yang kalian butuhkan. Wow, banyak banget. Yaudah, sekarang buruan kalian pilih. Siap, Tuan Raja. Bagitan, ayo. Bagitan, ayo. Awang Piton, ayo. Eh, Terolet, lu gak ambil senjata? Ngapain manggil-manggil Tuan Raja? Loh, sombong amat di bocah. Gua gak butuh senjata, Tuan Raja. Kenapa emangnya? Gua kan punya kekuatan, bisa berubah jadi monster gajah. Yang kayak gini nih sombong nih, tak kabur lu. Nih, lu rasain. Aduh, Tuan Raja. Ngapain digosongin? Makanya jangan sombong jadi bocah. Mau, Tuan Raja. Buruan ambil. Ayo, Awan Piton. Mesti aja digosongin. Baru mau nurut. Cil. Ini di mana, Cil? Kita di dunia manusia. Maksud Ucil, alam manusia. Alam manusia? Emang apa bedanya sama alam tuyul? Gitu aja yang gak tahu. Noh, lihat. Kalau di alam manusia, busnya itu warna-warni. Tapi kan ngapain kita kesini sih, Cil? Eh, adek-adek, nih Ucil bilangin ya, kalian tetap di alam manusia dulu. Tapi ingat, kalian jangan nakal, jangan bandel, jangan genit. Sama satu lagi, ini yang paling bahaya. Jangan mencuri, terus jangan bohong. Tetap bertanggung jawab, amanah. Pokoknya segala perbuatan baik kalian lakuin. Jangan lakuin perbuatan buruk. Oh, banyak amat sih, Cil. Tapi kan kita kan tuyul. Mau jadi tuyul baik gak? Mau. Yaudah, kalau gitu kalian di sini aja dulu. Kakak mau pergi dulu. Dadah. Dadah. Wah, Ucil pergi, Col. Iya. Col, kita ngapain ya? Enggak, Col. Ngapain ya? Gue juga bingung. Kemana dong kita? Bro, lo di mana? Gue di pinggir jalan nih. Di depan. Ada nggak benar nih, Cul. Benar, Cul. Ayo, Cul. Tengok-tengok, Cul. Ayo, buruan. Mana? Lama banget sih. Tanya ya.
gosong. Apa udah? Yang penting dapat senjata. Mana senjatanya ya? Gosong. Tapi nggak apa-apa deh. Awan Piton, kita balik. Senjatanya mana ya? Wah, gosong. Tapi dapat senjata gede banget ya. Hore! Balik aja. Awan Piton, yuk kita balik. Aduh, lama bener lagi. Udah gelap juga. Waduh, tuh kan bener. Apa kata gue juga? Sambar petir nih pas ini mereka nih. Waduh, bahaya nih. Mana sih belum pada balik lagi? Hore! Kita dapat senjata. Lu semua pada gosong apa pada ketawa? Gak apa-apa, Tuan Raja. Asal dapat senjata. Iya, Tuan Raja. Wah, iya, bener-bener pinter lu. Bener-bener, iya. Lu semua udah dapat senjata satu-satu kan? Udah, Tuan Raja. Terlalat, senjata lu mana? Ini, Tuan Raja. Bagi dua. Ah, bohong. Ini senjata gua. Bagi dua? Ah, enggak. Udah. Gak usah berebutan, gak usah berantem. Ntar kita bagi dua aja ya, di istana ya. Gak mau. Dua. Enggak. Pelit. Kan. Buruan balik. Petirnya makin gede, buruan. Bang, ini dompetnya. Hah? Dompet gue terbang. Cul. Iya, Cul. Dia malah pingsan lagi. Cul. Ya iyalah dia pingsan. Dia itu gak bisa ngeliat kita. Dia cuma bisa lihat dompet yang terbang. Paham? Oh, terus gimana dong? Kita itu harus ganti pakaian, alias ganti pakaian manusia. Biar dia bisa lihat kita lagi. Jadi ya? Kita kan tuyul, paling kelihatan sama orang lain. Gimana sih lo kan, Jul? Yaudah, sana aja di pohon. Buruan, cepet. Oh, iya.